bertemu kembali. Aku beli barang-barang ini melalui Shopee online dengan satu syarikat ni, dan mungkin pembelian kali ini agak agak mahal. Aku dapat satu kad jaminan lah, di mana dia offer kalau kata part ni adalah part yang tak ori, aku boleh tukar balik dengan dia. Dan yang kedua, aku juga dapat kad diskaun sebanyak RM10 untuk next purchase dengan syarikat yang sama. Okey, Rosman, mungkin boleh cari dalam Shopee. Nama kedai ni Rosman Auto. Harga agak menarik, kompetitif, dan aku sukalah membeli dengan syarikat ni. Okey, next, kita akan terus unboxing, iaitu disc brake, disc brake untuk Honda City model 2008 sampai 2013, ataupun kalau kedai-kedai spare part lebih suka dengan panggilan Honda City TMO. Okey, di mana produk-produk contohnya macam brake pad dan juga disc brake ni ataupun disc rotor ni, Honda City ni dia berkongsi saiz yang sama dengan Honda Civic. Yang aku tahulah Honda Civic keluaran tahun 92 sampai 95, yang orang-orang anak-anak muda sekarang panggil Honda Civic EG, SR3, SR4, model VTEC. Okey, model VTEC. So kita tengok apa yang ada dalam ni. Agak berat aku nak angkat ni. Okey, so ada satu piring disc. Okey, balutan dia kemas plastik, dan dalam dia ada macam kertas minyak itu. Okey, buat tempat tepi dulu. Disc kedua, dan juga manual pemasangan lah. Okey, manual pemasangan. So dalam kotak dah habis, tak ada apa. Model TRW. Mungkin okey, ini kod dia TRW DF3021. Okey. Gua tengok kod dia. So kita letak tepi dulu kotak ni. Manual dia letak tepi. So ini dua pairing disc. Okey, kejap kita buka tengok. Hati-hati ya masa unboxing. Benda cukup berat, aku takut timpa kaki ni, berat ni. Okey, kita buka dengan plastik. So kertas dia pun bagus, macam kertas minyak lembab ke. Wow, nice. Okey, ini piring disc dia. Okey, masih baru. Boleh tengok. Ada review daripada customer yang ventilated lah, jenis dual disc ventilator. Ada review daripada customer dalam Shopee yang dapat ada sedikit kesan karat, tapi itu mungkin sebab moisture yang ada di dalam kotak tu lah. Tapi katanya tak ada masalah bila dah masuk ke piring apa disc brake, karat tu automatic ataupun dia akan hilang dengan sendirinya. Untuk disc TRW ori ya, dia ada marking dekat bahagian-bahagian sini, ada tulisan TRW, part number dan juga size. Okey, size disc ni, jadi boleh tengok. Dan dia ada label dekat kotak tu, printed black version. So aku rasa mungkin disc tu bahagian ni yang dia maksudkan black tu. Dan coding label dekat sini adalah brand TRW tu sendiri.
part number 19 mm. Apa yang 19 mm ni? Mungkin ketebalan disk ni aku rasa. Okey. So itu saja untuk siri unboxing aku kali ini. Disk roto ataupun disk brake Honda City TMO. Model aku version keluaran 2012. So nanti aku akan buat review ataupun aku akan buat video tentang pemasangan roto disk ni. Okey guys, jangan lupa like, subscribe dan juga share untuk motivatekan diri aku. Ini siri yang pertama ataupun yang kedua untuk aku buat unboxing ni. InsyaAllah akan ada banyak lagi item-item lain untuk aku kongsikan. Okay, Assalamualaikum.